Hey gang, welcome back to my vlog. So, hari ini kita nak pergi Dobby. Kita nak pergi Dobby hari ini. Sebabkan hari ini, hari kita orang cuti, kita orang nak pergi Dobby kat area sini. Nampak Dobby. Petang-petang dia selalu hujan tau kat sini. Kalau nak tunggu dia kering, memang takkan kering lah. Betul tak Zameh? Nampak orang tua cakap, yes. So kita akan pergi Dobby. Tak silap hari tu aku tengok harga dia dalam RM5 je. Kira murah lah. Yes. Jom kat nanti lah kat bawah macam mana. Ni. Tengok. Sorry kau. Eh dia tak senyum. Kenapa dia tak senyum? Oh bang tidur. Mana senyum? Sembang lah. Oh okay. Ni dah dapat lah. Dia nak start senyum lah. Sekejap. Dia aku nampak ni. Bawah sikit. Bukan bawah tu ke? Bos. Senyum pun. Betul-betul senyum. Senyum. Kenapa? Mesti. Takut siapa. Mancing ke tu? Ya, serius sangat. Mana ada? Minta siapa? Oh, itu tak boleh lah masuk. Itu tak boleh masuk lah, bos. So, ni tempat rumah sewa baru kita orang. Ni housemate aku sebenarnya. Tapi dia ni budak aat. Tengok seluar. Royak, Mat. Baba. Nah, itu kita orang jumpa Dobby ni. Nasib lah hari ni tak panas tau. Red Bull lah. Apa? Cik Red Bull. Serius lah. Cik kan? Red Bull. Aku rasa macam lembab. Tu cik Red Bull kan pukul 5 lebih. Boleh lah tu cik makanan. Boleh. Ha, boleh. Boleh, dah boleh. Beli sekarang. Makan malam nanti. Nanti dah turun dah. Kita pergi kimchi tu. Kimchi? Oh, serius lah. Sedap ke? Kimchi ke depan tu? Ha. Depan tu macam baru. Depan Subway. Depan Subway? Ha. Tak. Dobby tu. Dobby atas. Baik takkan aku nak orang. Lipat je nanti aku pegang. Yelah. Apa le kau? Kawau. Pada handal lah dia ni. Mana Dobby hari tu? Bukan belah sana. Oh hari tu ada wedding sangkut. Tu hari tu kita orang lalu sini orang nak cek makanan. Tanya Amir mana? Tapi depan tu ada blok. Haa depannya ada blok. Ada wedding kan. Kita terpaksa turun. Pusing balik. Kat sini nanti aku kahwin. Terkakam lah. Siapa Jalun? Jalun. Jalun garuk bala jap. Oh, wall climbing. Ini yang belakang. Tempat wall climbing ni. Nak masuk, pandai wall climbing dulu. Serius lah? Ya lah. Dia kata kalau pandai panjat lah. Nice. Kita dah sampai ke Dobby. Yes, nama Dobby ni Delta Laundry. Nampak? It's a 24 hours free sabun. Wow, hard. Sebenarnya pakai slipper kot. Okay, price untuk sebab kita nak kering kan. So, kering dia dalam 10 kg. RM5 untuk 25 minit. Boleh lah sebab baju kita muntah tak banyak. Bahasa pun RM5.36. Dan nak lebih dalam RM10 mungkin double lah harga ni. Paling pergi nombor. Kut nombor. Apa? Kalau nombor satu cepat siap? Bukan. Bukan. Meh. Bukan. Pening lah aku. Oh, jap. Jap meh. Sabar. Ni macam mana nak settle ni meh? Macam mana nak bayar ni? Step 1, please cut a scanner zone. Cut apa? Cut heater. Cut apa? Cut heater. Cut apa? Tanya pada. Ni reload. How to use lah? Barulah meh. Ada pakai card le. Tak pakai coin. Dia buat macam mana? Dia kena daftar tu ke? Tak. Dia kata buy new card. Ni dapat card. Ni apa nak? Top up. Kalau tak, beri satu top up ni kena bayar RM1. Oh ya, dekat mana? Dekat sini juga. Tapi saya terlupa dah. Oh, itu. Dapat ambil je lah kat ni. Saya terlupa lagi satu. Oh, serius lah? Tak payah bayar ke? Tak payah. Serius lah. Tengok dia. Meh, kita dapat card meh. Baik meh. Pergi top up meh. Oh, tekan 10 dulu meh. 10 atas tu. Lepas tu mula. Baru masuk ke meh. Kau ni. Dah, satu je. Satu je. Tarik kad ni. Dah. Mantap lah meh. Kelima. Kelima. Okey. Confirm. Set kad. Yeah. Yeah, mantap. Okay, ni. Start. Itu kan. So, kita dah dapat menimba ilmu daripada brother ni. It's the powerful. Bro, serius lah tak payah bayar? Yeah. Okay, tengok. Nama apa, bro? Muiz eh? Okay, bye. Thank you. Pagi-pagi lipat baju. Hari ni lipat bag.
Kerja nak melipat je lah. Macam mana cuti ni? Ha, gini lipatnya. Nampak. Aku dah jadi abah-abah aku ni. Abah-abah. Aku nak suruh aku repair lampu pun boleh. Hari ni kita orang belajar mendobi. Yeah. Menggunakan kad ni. Yeah. Ada seorang brother tu dia bagi kita orang kad ni. Sebab dia dah lebih kot dia kata. So dia bagi kad ni. Sebab sebelum ni aku pergi dobi, dia pakai coin tau tak? Dia pakai coin je. So dia senang lah. Aku masuk duit. Tapi sekarang? Sekarang pakai. Pakai kad. Nak dapatkan kad, pasti nak dapatkan ni. Dia memang menyusahkan, tapi bila sekali kau dah buat, dia memang senang, easy. Sebab dia touch kat sini je, tak payah coin yang ketang, 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 ketang. Ada kita pakai kad. Kita cek makanan lagi, lapar. Nampak tak kedai-kedai? Jom kita tengok ni dulu satu persatu. Kita ada makanan Jepun. Jepun ke Korea ke aku pun tak tahu. Oiso. Korea. Ha, ni makanan dia. Ui, ayam pedas tu macam sedap ke. Ni. Tapi kecil-kecil lah kan. Ha, kecil ni. Dia lain. Kecil ni. Tak macam kefry. Oh, ini apa ni? Islam. Kimchi ramen. Sedap macam macam je, man. Ha, ni. Ni aku makan ni. Al nasi kandar. Oh, ni? Ha, dia rasa memang terbaik. Tapi better kecil nasi kandar lain lah. Jom. Ya, kau nak tahu cerita yang lawak tak? Itu kita orang cari DIY tau. Ingat kan bawah tu. Kali DIY kat hujung tu je, man. Signboard. Kita orang tak nampak. Sebab hari tu, dia tunjuk situ. Kat sini kau tak signboard. Tapi... Nampak DIY turun selalu macam kita expect memang DIY kat bawah ni. Tapi kita orang silap. Dia dekat sebelah. Dia dekat sebelah. Master chef kita. Rupanya cuaca hari ni agak bagus. Orang kata balance. Nak kata panas tak panas, nak kata sejuk tak sejuk. Ha. Kita nak ayam. Ayam ni. Weh, ni macam baik je tu. Ya doh. Nak try eh? Balik-balik sini je. Ni baru kan? Baru. 8 nada. Kebunga padu menambahkan rasa. Tak rasa pedas ke? Tak rasa pedas ke? Aku pedas, aku tak kisah sangat. Aku takut rasa dia rasa pengencah. Tak kan? Dia rasa lada lah. Lada kan? Kita kena try orang kata. Dia berjam? 25 minit je? Apa berjam? Kalau berjam, kering meh baju tu meh. Tak jadi baju lah. Dia tengok main gitu tak orang kawan dia. Ya doh meh. Kita kena cari makanan doh kat sini. Okay lah, last. Apa apa? Texas. Texas bro. So hari ni kita akan makan Texas. Let's go. Macam tu je lah, decide. Macam tu cari decide. So kita tak ada argument eh. Kita terus makan je. Makan dulu bro. Eh dah macam tu lah yang tukang masak orang putih. Kita hari ni kita nak main tu. Makan ni. Boleh, takkan tak boleh. Macam biasa scan dulu lah sebelum masuk. So damn late lah bro. Bungkus lah bungkus. Ha ni oh. Bungkus lah. Ha boleh lah bungkus lah. Bagi 5 pieces lah. 5? Ha. Itu melahap. Ni. Kau ambil semua dah. Tak. Eh jangan. Kau serius apa? Lemon lah. Oh, red lemon tak apa. Apulang. Makan. Yeah. Ha? Mana dia bagi burger? Nasi gila. Minta nasi dapat burger. Macam mana tu? Manusia kadang sampai baik hati dia tu dia bagi kita burger. Dahlah, pening lah. Cukup meh ambil balik meh. Okey, terima kasih. Ha, itu functionnya Zamir kat sini. Ha, memang. Ha, on.